lelaki kita ni dah kurang dah yang kualiti tu. Kalau ada pelacuran hanya untuk pendatang, bukankah orang tempatan kita ataupun lelaki tempatan kita akan try dan join sekaki juga Anis? Mesti, mesti. Orang cakap, orang cakap apa, bahasa kasarnya benda sedap takkan nak tolak. Pucuk dicinta ulang mendatang. Itulah yang tak bagus je. Itulah yang tak bagus dan tak perlunya rumah ayam ni, sebab dia akan meruntuhkan lagi institusi kekeluargaan. Sekarang kan kita tahu banyak sangat kes-kes yang kadang-kadang isteri kat sebelah je tapi suami tak tengah layan. Tengah layan pun. Tak semualah warga asing je. Mestilah waktu tempatan pun akan pergi kan. Dia ada pula kelas-kelas dia. Ada yang escort. Escort kita tak panggil pelacur. Tapi sebenarnya iya, betul. Yang duduk tepi datuk-datuk datang sedang sri tu. Lelaki kita ni dah kurang dah yang kualiti tu. Buka lagi rumah ayam tu, apa je yang ada kat kita? Apa je yang tinggal untuk macam ni? Tak ada dah. Jadi tak payah lah. Kita kena share dengan pelacur dah. Macam mana?